FPI-nya sebenarnya sudah bubar sebenarnya Pak Bambang ya. Jadi kan dari anasir-anasir semua. Oh, ini. pembersihan orang-orangnya maksudnya begitu Pak Bambang. Betul. Karena dan apakah itu jauh lebih besar daripada dugaan keterlibatan dalam aksi terorisme? Kalau tadi disebutkan hanya pintu masuk, artinya persoalan terorisme, dugaan keterlibatan dalam terorisme ini hanya kecil, atau mungkin keterlibatannya justru hampir mungkin bisa dikatakan tidak ada, tetapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk membersihkan anasir tadi itu yang Pak Bambang maksudkan. Saya melihatnya begini, terorisme atau simpatisan ekstremisme ini banyak sekali gitu. Di FPI pun tidak semuanya juga mempunyai paham ekstremisme atau mengarah pada terorisme. Makanya ini adalah yang sangat besar, gebrakan yang sangat besar, bukan hanya pada titik penangkapan Munarman, tapi lebih besar lagi bagaimana hal itu memberikan efek deteren bagi kelompok-kelompok yang simpatisan pada tindakan-tindakan ekstremisme. Dan ini sebagian memang berada di FPI gitu loh. Jangan sampai yang semula hanya sekedar simpatisan kepada FPI, pada gerakan-gerakan sosial yang dilakukan FPI, kemudian semakin besar kebenciannya kepada pemerintah, kepada kepolisian, yang kemudian mengarah pada ekstremisme. Ini yang dicoba untuk dihindari dengan penangkapan Munarman ini. Ini makanya ini tentu akan menjadi dampak deteren bagi kelompok-kelompok yang semula hanya simpatisan biasa, jangan sampai lebih dalam mengarah pada ekstremisme. Deterrent effect, efek jera begitu maksudnya Pak Bambang. Jadi jangan sampai ada yang lain-lain, figur-figur di luar situ yang awalnya simpatisan ISIS lalu mungkin membentuk apa namanya organisasi lagi yang sifatnya sama seperti yang pernah dilakukan FPI begitu ya, sejumlah pelanggaran-pelanggaran hukum. Maksudnya seperti itu Pak Bambang. Jangan sampai simpatisan FPI yang semula hanya simpatisan aksi-aksi sosialnya FPI, ya. Kemudian mengarah pada ekstremisme yang seperti yang dilakukan ISIS itu. Dan Munarman ini kan sudah mengarah di sana gitu. Oke. Makanya ini dari ekstremisme dulu ya.